Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku. Sayyidina Muhammad. Nah, itu namanya sholawat asyikil, Mas Bos. Ya. Oke, Mas Bosku, sambil bersholawat kita dengerin dan kita sambil mereview. Kami ada dua mobil murah. Ada Swift tahun 2008, Matic, Mas Bos. Wih, murah banget. Nih. Mobilnya keren. Ini namanya kalau di dunia otomotif apa ya? Warnanya ungu ya. Kalau di sini warnanya apa nih? Magenta. Kalau di bahasa otomotif ini magenta namanya. Silver keungu-unguan ya. Oke, terus kemudian ini tahunnya 2008, harganya kita kasih murah aja, Mas Bos. 88 juta 2008, Mas Bos. 88 juta loh ya, 2008. Dan satunya ada, oh ini Matic ya. Terus pajak. Pajaknya kenapa? Oh, kalau pajak, kalau yang ini estimasinya sekitar 2 jutaan ya, Mas Bos. Karena ini mobil, ini kategorinya mobil menengah. Pajaknya estimasi 2 jutaan. Kemudian untuk yang Picanto, ini manual, Mas Bos. Manual, ini tahunnya berapa ya? Kita lihat dulu sebentar. Ya, 2011 ya. Manual ini, Mas Bos, harganya murah. Ini platnya G. G-nya Brebes ya ini ya. Harganya Rp72.500.000. Kita cek ini-nya satu persatu. Barangkali nggak detail, Mas Bos bisa datang ke sini ke Jalan Datanang nomor 400A Talang Tegal. Ayo, subscribe dulu ya. Diklik loncengnya supaya dapat notifikasi. Barangkali Mas Bos ada yang lagi dicari unitnya. Kita lihat nih mobilnya. Oke, yang pertama ada Picanto. Picanto. Ini manual ya, Mas Bos. Pajaknya hidup, estimasi Picanto 2 jutaan ya pajak ya. 2 jutaan, Mas Bos. Ini peleknya keren, pakainya HSR, Bro. Wih, tuh kan. Nah. Pakainya HSR tuh. Ini manual ya, mobilnya mungil banget nih ya. Kia Picanto. Ini normal semua masih. Kita lihat dari interior dulu sebelah belakang. Ini masih asli fabriknya tuh. Wih, cakep banget, Bro. Wuh. Laku. 72,5. Ini manual nih. Banyak masih bagus-bagus semua nih. ASR tuh velgnya. Keren. Mungil banget. Bulan 7 ya. Pajaknya on. Nah, ini dia. Ini kilometernya berapa ya? Kita lihat nanti bareng-bareng. Oh, pabriknya tuh bagus ya pabriknya. Terus ini interiornya. Nah, tuh. Keren enggak? Enggak keren dong. Ini mobilnya mungil, cekli banget nih mobilnya. Kilometer berapa tuh? Kira-kira 80-an ya? 80 sekian. Oke. Coba mesinnya, Mamik. Ini udah ada fog lamp juga. Oke semua sih. Sampai ngebun ya. Oh, ini belum di salon ya, Mamik. Ini 4 silinder loh. 4 silinder nih. Dah turun. Oke. 4 silinder. Lus banget ke sini. Pulen. Radiator. Aman nih. Iya. Bagus, Mas Bos. Platnya G ya. Nih. Silakan di masih utuh semua. Oke, Mas Bos. Langsung dikepoin ya. Nah, Rp72.500.000 untuk Kia Picanto tahun 2011 manual. 2011 ya, Mas Bos. Oke, Mamik, cukup. 2011 platnya G. Ini Brio yang kemarin 2020 ya. Kilometernya 12.000. Mobilnya mesti kayak baru.
Terus kemudian kedua kami ada Swift. Nah, ini banyak yang dicari orang nih. Suzuki Swift 88 juta saja, Mas Bosku. Platnya E 1761 CF, pajaknya hidup bulan 8. 2 jutaan, Mas Bos. Ini estimasi pajak. Swift adalah mobil termungil ya, mobil dia termungil. Mobil ini tuh tahun 2004 dikeluarkan build up ke Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Karena permintaannya tinggi, dibikinlah di Indonesia. CKD mulai 2007. Ini sudah pakai immobilizer. Ini matic ya, Mas Bos. Dan kalau matic lincah banget. Ini coknya. Warnanya coklat. Modelnya kayak gini, empuk ya. Empuk. Kita cek buat ini. Belakangnya. Wih. Keren ya. Ini apa ya? Ngangkat ini dulu. Ngangkat ini ya. Ini Mas Bos dalamannya. Mewah toh, tuh dalamannya. Atasnya juga sudah dibungkus rapi. Rapi. Ya. Ini coba Om Amik AC-nya dinyalain. Sama mesinnya dihidupin. Dibuka. Biar Mas Bosku tahu. Ya, ini masih bagus. Hah? Dibuka maksudnya. Nih. Ini tipenya GL ya, Mas Bos. GL. Ini masih berair tuh. Wah, ini airnya nih. Tuh. Masih berair. Netes tuh airnya. Ini peleknya pakai punya Mobilio, Mas Bos. Curang banget ya. Ini pakainya punya Mobilio nih. Bagus nih. Goton. Mobilio yang baru nih. Mobilio RS nih. Punya Mobilio RS peleknya. Ini mesinnya cakep, Mas Bos. Wah, mesinnya Surma bandel. Mobil ini buat rally, Mas Bos. Ya, buat rally di Eropa sana. Jadi jangan khawatir. Mesinnya tuh sudah terbukti. Wah, baru nih. Baru lihat saya ini. Peredam ya. Tuh. Keren loh peredamnya. Nah, ini masih ori, Mas Bos, catnya nih. Masih pakai shell helix dulu. Saya tahu banget, Mas Bos, ketika tahun 2008 saya masih bekerja di Suzuki. Jadi tahu banget mobil ini tuh mobil idaman ya. Apalagi yang matic nih. Bener, kokpitnya tuh enak banget, Mas Bos, buat nyetir. Enak banget buat itu. Ini apa nih? Hand sanitizer. Oke, Mas Bos, AC-nya dingin. Dingin menggigil. Keren mobilnya. Matic. Lampunya juga nyala. Oke. Apalagi ya? Mobilnya bagus. Warnanya ini ya saya bilang ungu deh. Biar lebih gampang gitu ya. Warnanya ungu, Mas Bos. Warnanya ungu. Bagus mobilnya. Ayo, siapa yang mau kepoin? Mobil kecil. 85 juta. Saja. Swift. Warnanya ungu. Ungu ini ada speed pasti, Mas Bos, tapi masih bagus. Catnya masih ngori. Ini masih banyak yang ori. Oke, Mas Bos. Mantap unitnya. Silakan langsung dikepoin datang ke sini di Jalan Datarang nomor 41 Talang Tegal. Mudah-mudahan Mas Bosku ada yang cocok. Dan ini Swift tahun 2008, harganya Rp88.500.000. Pajak 2 jutaan, kemudian tadi ada Picanto 2011 ya, harganya Rp72.500.000. Saya Donald Fajar, terima kasih sudah mantengin sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
penceng loncengnya, pencet loncengnya supaya Mas Bos dapat update terbaru. Saya Donald Fajar, terima kasih. Jangan lupa kunjungi juga Cahaya Motor 18, TikTok Cahaya Motor Tegal, kemudian Facebook Cahaya Motor. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.